Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang kami hormati, kami banggakan, proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati sudah berjalan pada hari ini. Alhamdulillah berjalan secara lancar. Penghitungan suara sudah dilakukan dan alhamdulillah dari hasil penghitungan suara itu pasangan Sudiwo Chandra nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 56%. Kami sampaikan terima kasih kepada para pendukung pasangan Sudiwo Chandra dan terima kasih kepada seluruh rakyat Kabupaten Pati yang mengawal dan ikut serta melaksanakan proses demokrasi ini secara baik sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati berjalan secara lancar. Saya dengan Pak Chandra akan selalu berkomitmen untuk melakukan hal-hal demi kepentingan rakyat Kabupaten Pati. Doakan saya menjadi pemimpin yang amanah dan saya selalu memohon peran serta rakyat Kabupaten Pati untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pati yang kita cintai. Ke depan masih ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui, yaitu penghitungan suara oleh KPU di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, penetapan suara pasangan calon bupati, wakil bupati, sampai dengan tahapan pelantikan. Kami berharap itu semua bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Maka saya berharap semua penyelenggara pilkada ini dan seluruh rakyat Kabupaten Pati ikut serta melaksanakan dan mengawal demokrasi ini secara fair, secara baik. Terima sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat Kabupaten Pati dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam proses pilkada sampai pada hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita, semoga Allah merindui perjuangan kita untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.